Ya Bu, kemana aja sih kamu? Dari tadi dipanggilin tidak dengar-dengar. Budek apa kamu? Saya dari pasar, Bu. Kecetilan banget sih pagi-pagi begini sudah ke pasar. Kamu pasti mau ngecengnya sama tukang ojek. Astagfirullahaladzim, ya enggak lah Bu. Saya takut kehabisan belanjaan, Bu. Banyak alasan. Dengar ya, kamu jangan berani-berani keluar sebelum saya pergi dari rumah. Mengerti? Ya Bu. Loh, Ibu mau kemana? Saya banyak urusan. Kalau anak-anak tanya atau Bapak telepon ke rumah, bilang saja saya lagi pergi bersama ibu-ibu mengunjungi panti asuhan. Mengerti? Ngerti, Bu. Awas ya, kalau kamu berani ngomong macam-macam, saya akan pecat kamu. Mengerti? Ngerti, Bu. Aduh, pusing nih. Mana suami lagi keluar kota. Aduh, kenapa harus bingung sih, Ses? Ini kan Jakarta. Semua tersedia. Dan semua bisa dibeli. Maklum. Namanya juga orang baru, Ses. Aduh, kalau pingin pinter nih, belajar aja sama Ses Rini. Ah, itu mah gampang. Bisa diatur. Selamat malam, Tante. Malam, Ruth. Wah, kamu tambah keren aja nih. Tante ini emang bisa aja nih. Tapi kayaknya Tante deh yang tambah cantik. Tante sekarang kelihatan lebih muda dan berisi. Udah, jangan ngerayu. Aku lagi bad mood nih. Kenalin, ini Tante Herlina, temanku. Herlina. Aku masih ada urusan. Kalian ngobrol aja dulu. Oke. Santai aja, Jeng. Daripada kesepian di rumah, nikmati aja malam ini. Buat dia senang ya. Jangan kecewain dia. Oke, Tante. Iya. Nauzubillah min zalik. Itu dosa besar yang akan mendapatkan balasan azab yang sangat pedih di neraka. Orang semacam itu diibaratkan sudah mendapatkan daging yang bagus tetapi juga masih memilih daging yang busuk. Nah, oleh sebab itu Allah sangat melarang hambanya berzina.
dan bahkan dekat-dekat pun dilarang. Wala taqrabuz zina. Jangan dekat-dekat dengan zina. Jadi harapan saya buat kalian semua, jauhilah apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dekatkanlah diri kepadanya, ya. Oke. Okay. Oh, minum. Oh, jangan sekarang. Oh. Oh, sorry. Iya, Pak. Iya. Apa? Iya, Pak. Kita segera ke sana, Pak. Terima kasih. Ada apa, Non? Bi, Mama kemana, Bi? Belum pulang, Non. Ya, kemana sih? Mama tuh kemana sih, Bi? Handphonenya nggak aktif lagi. Memangnya kenapa sih, Non? Doni, Bi. Doni dapat masalah. Sekarang dia di kantor polisi. Astagfirullahaladzim. Terus gimana, Non? Nah itu, masalahnya aku juga bingung. Gimana dong? Papa nggak ada. Mama juga nggak ada. Bi, Mama bilang nggak? Dia mau pergi kemana? Terus kapan dia mau pulang? Cuma Ibu bilang katanya dia mau ke panti asuhan sama teman-temannya, Non. Panti asuhan? Orang lain aja diurusin. Anak sendiri ditelantarin. Gimana sih? Aduh, mudah-mudahan Papa udah di Jakarta deh. Assalamualaikum, Pak. Papa di mana, Pak? Doni, Pak. Doni dapat masalah. Iya, sekarang dia di kantor polisi. Sebelum putra Bapak bertambah liar, jadi kami harap Bapak lebih meningkatkan bimbingan dan pengawasan. Iya, Pak. Saya mengaku salah. Saya akan lebih waspada pada perkembangan anak-anak saya. Kami percaya ini demi masa depan putra Bapak sendiri. Nah, sekarang silakan dibawa pulang. Terima kasih, Pak. Baik. Yuk. Terima kasih, Pak. Ya, silakan. Mau jadi apa kamu? Berantem di jalanan seperti orang tidak berpendidikan saja kamu. Kamu tahu, Papa ini orang terpandang. Dihormati banyak orang. Terus apa kata mereka kalau tahu anak Papa liar dan suka berantem di jalanan? Hah? Apa Papa kurang memberikan pendidikan sama kamu? Apa Papa kurang mencukupi kebutuhan kamu? Hah? Apalagi yang kamu mau? Dengar ya, Pak. Papa tuh sibuk sama urusan Papa. Sampai Papa lupa sama kami. Terus jangan salahin Doni dong, kalau Doni nyari kesenangan sendiri. Doni, kalau selama ini Papa sibuk mondar-mandir keluar kota, keluar negeri, itu bukan untuk kesenangan Papa, tapi untuk mencari nafkah untuk masa depan kamu dan kakak kamu. Kan ada Mama di rumah. Apa? Mama tuh jarang pulang, Pak. Sibuk sama urusannya. Ditangkap polisi, Bu. Gara-gara tawuran dan sekarang ada di dalam. Aduh, sayang. Kamu gak apa-apa kan? Tadi Mama dengar kamu. Ah, gak usah sayang deh. Urus aja urusan Mama sendiri. Apa saja yang Mama lakukan selama ini? Papa baru tahu dari anak-anak kalau Mama sering berpergian, bahkan sampai nggak pulang. Apa sih yang Mama kerjakan? Pa, apa salah kalau Mama ikut di perkumpulan ibu-ibu pengusaha? Mama kan ikut arisan dan melakukan aksi sosial. Aksi sosial apa lagi, Ma, sampai nggak pulang? Percayalah, Pa. Pa, Mama nggak mungkin macam-macam sama Papa. Mama kan sayang sama Papa. Mana mungkin sih Mama menyalahgunakan kepercayaan Papa. Baiklah. Kali ini Papa percaya. Tapi Papa minta Mama, jangan mengabaikan anak-anak lagi, ya? Dan Mama kudu lebih mementingkan anak-anak. Oke, Pa. Mama berjanji. Terima kasih.
kan udah janji. Katanya kalau aku ulang tahun mau dibeliin cincin berlian. Mana? Aku kan udah ngertiin profesi abang. Tapi timbal baliknya buat aku apa? Jangan-jangan uangnya abang pakai untuk kesenangan abang sendiri? Enggak kok sayang. Memang uangnya belum cukup. Tapi tenang aja. Abang ntar mau nelfon dia. Tadi sih abang udah nelfon ke handphonenya, tapi handphonenya mati. Nah sekarang abang udah tahu nomor telepon rumahnya. Sekarang abang nelfon dulu ya. Halo. Halo tante, ini Rudy tante. Kenapa kamu pakai telepon di sini? Untuk saja aku yang angkat. Maaf tante, tadi saya nelfon ke handphone tante, tapi handphone tante nggak aktif ya? Masa sih? Coba saya lihat. Apa saya telepon ke handphone tante lagi? Jangan. Kamu ada apa? Gini tante, saya lagi ada masalah nih. Bisa nggak kita ketemuan? Jangan sekarang. Sekarang lagi gawat. Suami dan anak tante lagi curiga. Kamu memangnya ada apa? Gini tante, saya lagi butuh uang nih tante. Saya lagi ada masalah penting banget. Tapi maaf tante, saya nggak bisa ceritakan masalahnya apa. Kalau nggak ngerepotin, saya mau minta tolong tante, please. Memangnya berapa? 20 juta tante. Oh begitu, nggak ada masalah. Tapi jangan sekarang ya. Nanti kalau sudah ada duitnya, tante akan kabarin kita ketemu di mana. Oke? Okay? Iya tante, iya. Makasih banyak tante. Oke, okay, sampai nanti ya. Ya, bye. Jadi siapa sih, Ma? Keponakannya Tante Elsie. Serius banget ngomongnya? Iya, dia lagi ada masalah. Maksud Mama, Mama lagi ada arisan sama ibu-ibu. Ya sudahlah ya, Mama lagi ngantuk, mau tidur. Beres. Yang satu ini emang mangsa yang paling empuk. Tenang aja, bentar lagi dia pasti ngirim uang sama abang. Tapi abang nepatin janjinya kan? Oh iya dong sayang, tenang aja. Begitu abang dapat uang, abang langsung beliin cincin belian yang kamu impikan itu. Pokoknya kamu percaya aja sama abang. Untuk apa mah uang sebanyak itu? Ya untuk nyumbang ke panti asuhan pak. Loh? Kemarin kan sudah, masa nyumbang terus-terusan? Pak, kan bukan cuma satu panti asuhan yang harus kita santunin. Yang ini keadaannya sangat memprihatinkan, Pak. Kalau Papa datang dan melihat sendiri, Mama yakin pasti Papa akan menyumbang lebih dari yang Mama minta. Tapi, Ma, ini di luar budget kita. Papa, kalau beramal itu jangan hitung-hitungan. Mama yakin dengan Papa memberi sumbangan, keuntungan bisnis Papa akan jauh lebih bertambah. Maaf tante, keadaannya emang benar-benar terpaksa. Sebenarnya saya malu karena saya udah begitu banyak ngerepotin tante. Padahal selama ini tante udah berbuat baik sama saya. Kamu gak usah merasa malu. Kamu gak usah merasa gak enak. Kalau ada apa-apa, kamu bilang aja sama tante terus terang. Ini ada 25 juta. Tante lebihkan dari jumlah yang kamu minta. Siapa tahu masih kurang. Makasih banyak tante. Makasih banyak. Saya bersumpah tante, saya akan selalu setia sama tante. Ya sudahlah, kalau begitu tante harus pergi. Soalnya suami tante lagi ada di kantor. Tapi nggak lama lagi suami tante berangkat keluar kota. Biasanya kalau pagi-pagi rumah selalu kosong. Kamu mau kan main ke rumah tante nanti? Katanya mau rasain main ke rumah tante. Tentu tante, tentu. Kapanpun tante butuh saya, tante tinggal telepon saya tante. Saya siap tante. Ya pastilah tante kabarin ya. Oke, okay, bye. Bye.
sayang. Dapat nggak? 25 juta rupiah. Oh iya? Akhirnya, kesampaian juga mimpi kamu beli cincin berlian. Dan pokoknya besok, kita langsung ke toko cincin berlian. Kita langsung beli buat kado kamu. Bener, Pak. Doni ngeliat dengan mata kepala sendiri kalau mama lagi sama cowok. Terus, apa yang mama lakukan? Ya, cuma ngobrol sih. Apa yang mereka obrolkan? Doni di kejauhan, jadi nggak kedengeran. Tapi Doni ngeliat mama ngasih selembar kertas ke cowok itu. Tapi Doni nggak tahu itu kertas apaan. Oke, nanti papa akan tanya mama. Kayaknya dia nggak beres, Pak. Antara mama dan cowok itu. Atau jangan-jangan mama selingkuh. Sekali. Please, saya minta tolong ya. Ya, bagus kalau gitu. Sekarang saja ya. Ya, terima kasih sebelumnya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dari Yayasan Panti Asuhan Firdaus. Saya mau bicara dengan Jeng Herlina. Tadi saya telepon HP-nya mati tuh. Ada apa ya? Saya dengan Anwar, suaminya. Itu sumbangan untuk Panti Asuhan. Kemarin Ibu Herlina janji mau nyumbang. Tapi katanya dia nggak bisa datang. Terus sumbangannya itu dititipkan sama Padli, keponakannya Bu Elsie. Dan tadi sudah sampai. Terima kasih ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei, sayang. Dia kenapa sih, Pak? Gak tahu. Ya sudahlah, kalau begitu mama ke kamar dulu. Mama mau ganti baju ya. Papa tuh terlalu lunak sama mama. Gue yakin nih, pasti ada yang gak beres sama mama. Papa tuh orangnya bukannya lunak. Dia tuh cuman gak mau gegabah aja. Terus, kalau misalnya buktinya udah ada, udah konkret, papa tuh pasti bertindak. Itu tuh terlalu lamban tau gak sih? Terus sekarang gimana? Kamu mau kalau misalnya ada apa-apa sama mama sama papa? Kalau misalnya papa cerain mama, kamu mau? Gue tuh juga gak mau kalau itu terjadi. Cuma gue kasihan kalau papa tuh terus dimainin sama mama. Aku tahu. Terus sekarang gimana? Ya udah, kita doain aja biar mama cepet sadar. Itu tuh sulit. Kayaknya tuh harus ada sesuatu ya biar mama tuh sadar. Pak, kalau sampai di Singapura, jangan lupa telepon mama ya. Papa jangan telat makan. Mama doain mudah-mudahan tender papa berhasil. Iya, Ma. Papa pergi dulu ya. Takut ketinggalan pesawat. Hati-hati ya, Pak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cepat masuk, suamiku udah pergi. Ayo buruan. Baik juga aku bisa menit panjang suami kamu. Kok tadi main langsung aja sih sayang? Udah gak sabar nih sayang. Aduh sayang. Itu pasti suamiku. Kok bisa? Gak tahu, mungkin ada yang ketinggalan. Ayo cepat semuanya. Iya, tapi di mana? Di situ.
balik lagi sih, Pak? Paspor Papa ketinggalan. Biar Mama yang cariin ya, Pak. Nah, ini dia udah ketemu. Bener nih, Pak. Nggak ada yang ketinggalan lagi. Bener. Papa berangkat dulu ya. Ya. Mama anterin ya, Pak. Barang nggak? Duluan aja deh. Bener. Ya. Makasih ya, yang kemarin itu benar-benar meyakinkan. Suamiku jadi tidak curiga sama sekali. Eh, Jang, udah lupa ya? Kalau saya itu kan dulu mantan pengisi suara. Jadi saya bisa mengolah berbagai macam suara. Eh, jangankan suami Jeng Herlina, suami saya sendiri sampai lupa tuh sama suara saya. Dia sampai nggak ngenali. Cuma... Kenapa, Jang? Anakku yang cowok, kayaknya dia curiga sama aku. Ah, itu mah gampang. Kasih aja uang, udah beres. Ya sudahlah, kalau begitu saya pamit dulu ya. Kok buru-buru sih? Biasa, saya mau ngasih kejutan sama seseorang. Siapa? Rudy. Rudy? Iya, hari ini kan Rudy ulang tahun. Dan dia nggak tahu kalau saya tahu hari ini ulang tahunnya. Dan sore ini juga, saya akan datang ke tempatnya diam-diam. Ternyata Jeng Herlina lebih pintar dari aku ya soal menyenangkan laki-laki. Kan Sesri ini sendiri yang mengajarin ke aku. Ya wes ya. Bye. Bye. Rudy. Gak sabar dengan kamu. Kamu bilang kamu hanya setia sama saya, ternyata kamu punya wanita lain. Dan pasti semua uangku kamu habiskan buat wanita ini. Hei! Tante! Ngaca dong! Ingat sama umur. Udah tua masih mau sama anak muda. Dia itu suami saya. Apa perlu saya lapor polisi? Karena tante sudah mengganggu suami orang. Sayang lagi, sayang. Enggak. Aku mau pulang. Mbak, mbak. Tasnya ketinggalan. Ah!
Ya, saya akan segera ke sana. Irma! Doni! Mama! Mama kenapa? Mama kena musibah. Apa? Apa? Baik-baik aja kan, Pak? Doni! Ya. Doni! Doni, kamu sabar! Nggak boleh emosi kayak gitu! Kita berdoa aja ya. Kita berdoa biar Mama nggak apa-apa. Kamu harus berdoa. Dari hasil pemeriksaan kami, istri saudara mengalami pelecehan seksual yang sangat brutal. Tampaknya, dia akan mengalami kelumpuhan seumur hidup. Boleh saya lihat, Dok? Jangan dulu. Bersabarlah. Mari. Koran hari ini belum? Udah tuh. Istrinya bos, diperkosa sama 3 orang. Iya, gue juga mending banget. Padahal kan bos baik. Mabuk-mabukan lah gitu istrinya ya. Kenapa ya? Terus, ngeri banget. Iya, terus kejadiannya udah heboh di kantor tuh. Iya, semua orang udah pada tahu ya. Kalau diri lu kejadian ya, gimana tuh ya? Gue gak bisa ngebayangin deh kalau diri gue. Gak nyangka ya. Gue gak nyangka. Istri seorang direktur bisa-bisanya diperkosa berame-rame. Gak taunya nyokapnya teman kita. Bangsat, lo nyindir gua lo, ha? Kayaknya ada yang tersinggung nih. Lo harus menerima kenyataan kalau nyokap lo itu TG alias Tante Girang. Blok. Tabut. Atas kejadian nyokap lu. Tapi enak dong diperkosa rame-rame. Diperkosa, malu-maluin. Mending bayarnya mahal. Kalau murah. Ini gak janji deh. Kalau gope dapet gak? Hari ini Papa mau keluar kota. Jadi kalian gantian ya, jagain Mama. Enggak. Irma tuh, Pak, jadwal kuliahnya padat banget. Bentar lagi kan ujian. Kalau begitu kamu aja, Don. Oh, enggak deh. Malu. Mama tuh sekarang jadi bahan omongan orang. Hei, ada apa sih dengan kalian? Bagaimanapun juga itu Mama kalian. Iya, Pak. Tapi Mama udah ngihiatin Papa. Dia tuh bikin malu keluarga. Lagian Mama diperkosa juga gara-gara habis mabuk dari klub. Biarin aja, Pak. Biarin aja Mama nerima akibat perbuatannya sendiri. Itu hukuman, Pak. Jadi kayak bayi dong. Cuma duduk-duduk aja. Mandi, tinggal dimandiin. Makan, tinggal disuapin. Masih mending bayi ada lucu-lucunya. Perlu ngebesuk gak sih kita? Gak usah. Nanti kita malah ketularan apes lagi. Thank you.
Herlina? Udah, biarin. Gak usah diangkat. Dia telepon aku. Jangan diangkat. Jangan diangkat. Kasihan, dia kesepian. Menyebalkan. Semuanya meninggalkan saya. Nggak ada lagi yang berhubungan dengan saya. Irma, tolong ambilkan obat mama ya. Irma. Ambil aja sendiri. Selama ini kan mama selalu sibuk sama urusan mama sendiri. Asik sama diri mama sendiri. Sekarang minta tolong lagi. Don, tolongin mama. Ambil aja sendiri. Ngerepotin banget sih. Bagaimanapun juga, dia adalah ibu kalian. Betapapun dia telah melakukan kesalahan besar, kalian tidak boleh mendurhakainya. Ya, berdosa kalian kalau kalian sampai menyakiti orang yang telah melahirkan kalian. Pak Ustadz yakin ibu kalian sekarang sudah benar-benar sadar dan taubat. Kalian harus berbaikan lagi dengan ibu kalian. Tapi ingat, jangan menyakiti hatinya. Iya, Pak Ustadz. Saya berjanji. Terima kasih atas nasihatnya. Makasih, Pak Ustadz. Iya, sama-sama. Kami permisi dulu, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Astagfirullahaladzim, Mama!
Ma. Ma. Ada apa ini? Ma. 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 Kenapa nih, Ma? Kenapa nih? Maafin Mama. Mama telah banyak berbuat dosa sama Mama. Iya, Ma. Maafin Mama ya, Ma. Iya, Ma.